Perak sebenarnya lebih menguasai, lebih dia punya desire untuk memenangi perlawanan itu ada. Dan insiden kad merah ni sebenarnya lebih kepada frustrated daripada pemain Kedah sendiri. Kad merah ni pun tak tahulah nak cakap apa. Tindakan-tindakan seperti ini sepatutnya tidak berlaku di atas padang. Saya rasa satu tindakan yang tidak wajarlah sebagai pemain profesional ketika ialah melakukan. Sesuatu yang tidak sepatutnya dengan off the ball, bola pun berada di jauh. So, mungkin satu pengajaran yang berguna.